Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama laporan Yayasan Graha Muslim Cendekia kepada yang terhormat Bapak Kyai Haji Imam Fatoni SKM MMCHT. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukurillah Wa la hawla quwata illa billah Qala rabbi suruh li wa amri Wa hlul ketam milisani ya fawqauli amma ba'du Yang dimuliakan Allah Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Jombang yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng yang saya hormati pengasuh Pesantren Masjidul Quran Wabil khusus yang dimuliakan Allah eh, Promo Haji Ainul Yakin yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati para orang tua wali santri Hamalatul Quran, wabil khusus santri be, orang tua dari wisudawan pada bagi hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anakku sekalian. Tiada kata yang paling mulia kita ucapkan selain ucapan alamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini detik ini kita masih di Allah yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap curahkan kepada bandi ag banda, Bani Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di Yaumil Kiamah. Para hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan pada pagi hari ini adalah selamat ulang tahun kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan beliaunya selalu diberi kesehatan, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan sukses pada wisudawan yang memasuki dunia santri. Kalau yang selama ini saudara belajar menjadi santri, kalau sudah keluar dari pondok, maka Anda sesungguhnya adalah santri yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ketika saudara keluar dari pondok ini, bisa menjadi ceng agent bagi dunia pesantren. Hadirin yang berbahagia, peradaban manusia lam, mengalami perubahan yang sangat drastis dengan realita kehidupan seperti manusia memasuki era revolusi teknologi yang saat ini orang mengatakan era globalisasi dan anak-anak sekarang disebut era milenial. Yang secara fundamental dan revolusioner mengubah cara hidup manusia di segala bidang kehidupan, kondisi yang seperti ini menggiring semua manusia, tak terkecuali dunia pesantren dan santri, agar selalu menyesuaikan diri untuk menghadapi era teknologi yang penuh dengan tantangan ini. Banyak hal yang sudah ada saat ini dalam mendukung dunia pendidikan, seperti Google Meet ada Zoom, ada video call, ada IG. Yang lagi hangat dibicarakan saat ini adalah dunia metaverse. Sebenarnya ini konsep lama, ada tahun 1992. Tapi hari ini semula hangat dibicarakan para pemuda, para bahkan para santri pun sudah mengenal itu. Dan dengan kemajuan teknologi yang terus berevolusi, Seorang santri harus tetap dapat menghadapi tantangan-tantangan ini dengan produktivitas dan passion masing-masing. Selain produktif dalam hal spiritual, santri juga diharapkan dapat proaktif dalam bidang lainnya, seperti bidang teknologi, literasi, dan kewirausahaan. Melihat kondisi saat ini, melihat kondisi pesantren pendidikan saat ini, maka Yayasan Gramsem Cendikia terus berkomitmen memberikan nilai dan manfaat kepada masyarakat di antaranya yang saat ini dikembangkan yaitu adanya pondok pesantren Dhamma Tuhan Pulau Putri kemudian adanya SMP kemudian adanya SMK untuk bidang kemasyarakatan Yayasan Geraha Muslim Cendikia hari ini mendirikan lembaga amil zakat nasional dengan nama Gramusi Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk lebih memanfaatkan bermanfaat yayasan kepada masyarakat. Dan hari ini pun bisa dilihat di Google Play Store dengan ketik Lasnas Gramusi maka akan, akan muncul itu aplikasi itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada satu pemikiran dari guru saya, pembimbing saya, motivasi saya yaitu Kiai Haji Musta'in Safi'i yang pernah bertemu diskusi ada satu kalimat sederhana beliau kepada saya carane santri Quran hafalnya tetap mungkin ojo sampai metu toko pondok terus lali itu kalimat melekat di saya dengan tegas saya mengatakan siap yai saya siap memberikan sebuah konsep bagaimana anak-anak atau santri Quran itu tetap bisa setoran Akhirnya muncul ide saya namakan Cyber Pesantren. Kemarin saya sudah diskusi dengan Yai Sauki, selaku putra dari Yai Ma'ruf Amin, tentang ide Cyber Pesantren. Dan beliau pun juga sangat mendukung untuk pendirian Cyber Pesantren. Mohon doanya, mudah-mudahan hari ini sudah dikerjakan aplikasi-aplikasinya bersama dengan tim. Mudah-mudahan setelah Lebaran akan berdiri mungkin yang pertama kali kalau kita lebih mengenal cyber pesantren lebih dikenal orang tahunya cyber perguruan tinggi cyber university begitu tapi kami memberanikan diri dengan dibimbing oleh Yai Ainul Yakin kemudian dari saya belum pernah sowan ke Tebu Ireng, belum pernah. Saya kemarin sowan ke Pondok Langitan, ke sowan ke Yai Ali Marzuki, saya sampaikan konsep saya, dan beliaunya pun sangat mendukung. Ini yang dicari. Kenapa seperti itu? Karena kita saya hanya pingin ingin mendekatkan bahwa tidak ada namanya alumni santri itu tidak ada. Santri itu melekat sampai kita itu mati. Saya pun sampai hari ini juga mengabdi pada para Yai, Sami Inawa, atau Ketika diperintah, saya melakukan perintahnya dan muncullah ide bahwa saya harus membuat suatu konsep bagaimana hubungan santri dengan kiai tidak akan putus seperti itu. Sehingga lahirlah namanya cyber pesantren. Untuk mendukung tadi, saya kembali ke depan, untuk mendukung para alumni juga yang berkontribusi membantu pondoknya, kami mendirikan lembaga amil zakat, tujuannya adalah membantu masyarakat, membantu santri, membantu keluarga santri seperti itu. Masa lalu, masa kini, dan masa mendatang kita jadikan sebagai satu tantangan yang cukup berat kalau tidak kita bersatu mewujudkan cita-cita, visi, misi, dan program yayasan ke depan. Selain itu kami mengharapkan kerjasama yang cukup baik dari pemerintah, dari lembaga-lembaga, dari orang-orang yang mampu bagi saya adalah dan sesuai dengan pemikiran saya sendiri dengan Mbah Yakin pemikiran bahwa pondok itu bisa besar kalau kita saling saling membantu ya ada yang ahli ahli manajemen ada ahli teknologi ada ahli Qurannya kemudian ahli yang lain ahli ada mungkin ada punya dana ahli dananya di situ kalau kita satukan maka insya Allah umat Islam khususnya pondok pesantren akan bisa mandiri mandiri bersama-sama dan hari ini pun Hamad al Quran sudah melakukan bahwa ada sekitar 1.500 santri yang itu sudah tidak berbayar harapannya dengan kehadiran kami yayasan untuk berkomitmen bekerjasama dengan siapapun di sini insya Allah kami siap untuk bisa bagaimana memajukan negara Indonesia sekali lagi terima kasih kepada semuanya mohon maaf mohon dukungan mohon doanya mudah-mudahan Yayasan Gerha Muslim Cendikia bisa terus maju bisa terus berkembang bisa terus bisa berkiprah dalam dunia pendidikan dan dunia kemasyarakatan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh